Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seleb TV Channel yang selalu memberikan info terupdate setiap harinya. Kali ini Mimin akan membawakan kabar terbaru yang datangnya dari Cut Shiva. Artis Cut Shiva rupanya memiliki keinginan untuk menikah muda, seperti yang terjadi pada mamahnya. Lantas, ia mengaku sudah ada pria yang sempat mengajaknya ta'aruf. Wah, kira-kira siapa ya guys pria itu? Maka dari itu, simak video ini sampai habis ya. Cut Shiva belum lama ini mengungkapkan bahwa sudah sejak lama ia memiliki keinginan untuk menikah muda. Keinginan tersebut lantaran dulunya sang ibunda juga menikah muda. Bahkan, Cut Shiva sudah menargetkan untuk menjalani ta'aruf dan rumah tangga di usia yang ke-21 tahun ini. Namun, hal itu kandas karena usianya kini menginjak angka 22 tahun. Kendati demikian, Cut Shiva mulai menyadari bahwa ia perlu melakukan banyak persiapan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, termasuk untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Aku dari dulu pengen banget nikah muda, malah udah lewat. Aku dulu pengennya nikahnya umur 21 tahun, karena mama dulu nikah 21 tahun juga. Cuman, kesini masih banyak hal yang perlu aku lakuin lagi. Maksudnya untuk saat ini aku masih harus memperbaiki diri. Aku sendiri dulu sebelumnya ke jenjang yang lebih serius lagi ke pernikahan, ungkap Cut Shiva seperti yang dilansir dari tayangan YouTube Surya Citra Televisi pada Senin 1 Februari 2021. Sementara itu, sebelumnya Cut Shiva Center dikabarkan telah dilamar oleh aktor tampan Rangga Ajob. Namun, rumor lamaran tersebut dibantah oleh Rangga Ajob yang mengatakan bahwa Cut Shiva hanya menumpang salat di rumahnya dan berfoto bersama keluarga besarnya. Pertama sih gue emang belum pernah ke rumah Cut Shiva. Yang kedua, belum ada kata-kata melamar dari mulut gue untuk Cut Shiva, ungkapnya. Lebih lanjut, Cut Shiva lantas menceritakan bahwa sudah ada pria yang sempat mengajaknya untuk ta'aruf. Namun, perempuan berdarah Aceh ini masih bingung kepada pria yang mendekatinya itu. Sebenarnya udah ada dari kemarin kayak nanya, udah ada yang dekat belum? Karena ini ada yang mau kenal bla bla bla. Tapi gak tahu sih aku, kita lihat nanti ya, papar Cut Shiva. Meski begitu, Cut Shiva berharap agar ia lekas menemukan jodohnya. Ia bahkan sudah menargetkan di usia berapa dirinya akan menikah. Dulu sih, kalau gak 21, 23, ya 25 tahun. Tapi gak tahu, kan soalnya kita gak ada yang tahu perihal jodoh. Besok aja kan gak tahu, itu rahasia Allah. Jadi ya bismillah aja nih, tutur Cut Shiva yang penuh harap. Pemeran Intan di sinetron Samudra Cinta itu sering dijodohkan dengan lawan mainnya, yakni Rangga Ajob hingga Miska Chandrawinata. Dalam kesempatan terbaru, Cut Shiva mengakui bahwa sudah banyak pria yang ingin mendekatinya. Bahkan ketika ditanya menikah di tahun depan, ia menyerahkannya pada Tuhan saja. Yuk simak pengakuan mengejutkan ini dari artis cantik berdarah Aceh Cut Shiva.
Dia melanjutkan bahwa kini target menikahnya itu di usia 23 atau 25 tahun. Hal itu berarti tahun depan Chuchifa berharap bisa membangun rumah tangga. Di laman Instagram, ia juga kerap memberikan kode terkait apa yang ingin dicapai selanjutnya. Misalnya saja unggahan pada 18 Januari 2021, yang dimana ia mengunggah tulisan sabar, satu persatu, dan langsung dibanjiri warganet yang penasaran dengan arti dibaliknya. Dulu sih kalau gak 21, 23 ya, 25 tahun. Tapi gak tahu kan, soalnya kita gak ada yang tahu. Besok aja gak tahu rahasia Allah. Jadi ya bismillah aja, ungkap Chuchifa saat ditanya soal pernikahan. Di sini juga ada beberapa komentar dari netizen. Di sini ada Caca, alhamdulillah Shiva nikmati prosesnya. Gak perlu terburu-buru, segala dinikmatkan dengan baik, insya Allah akan dipermudah olehnya. Di sini ada Susanti, bismillah semangat hijrahnya Ade. Semoga aku Ade Shiva dan teman-teman semua istiqomah, amin. Di sini juga ada Ustazah Fatiah, semoga dimudahkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dibalas lagi oleh Chuchifa. Amin Allahumma amin, jakalillah khairan ibu. Di sini juga ada Angela Gilsa, sabar ya katanya. Dibalas juga oleh Chuchifa, gak bisa sabar nih nunggu Mbak Pina katanya. Di sini ada Chuchifa Panbes. Ada Siska, semangat Shiva, insya Allah bisa istiqomah dengan hijabnya ya. Sayang Shiva banyak-banyak lah katanya. Di sini juga ada Kamelia. Ya sayang Shiva banget banyak, semangat ya hijrahnya. Welcome to the club, dimana rambut adalah teman sejati, hehe lup katanya. Di sini juga ada Caca, sama Shiva apapun itu dengan emoji hati nih guys. Nah guys, itulah tadi berita terbaru seputar artis fenomenal. Saksikan selalu berita terbaru dan terupdate tentunya dari channel ini setiap harinya. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak tertinggal dengan info terupdate setiap harinya dari channel ini.